Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sotong kering. Beringnya besar tu ya. Dia nak buat sambal sotong kering lepas ini. Okey. Ya, ini sotong kering yang kita dah rebus kejap. Lagi dia lembut lah. Ni bahan-bahannya. Bawang besar dipotong setengah, lepas tu dipotong bulat lah. Dan yang ini bawang besar tu, bawang kecil ditumbuk. Dan cili sedikit, halia sedikit, lengkuas. Ini bawang putih yang telah ditumbuk. Ini air asam. Dan yang ini kacang. Kacang tanah yang telah ditumbuk. Itulah bahan-bahannya. Air, air rebusan sotong ni tadi jangan dibuang ya. Kita gunakan. Kita masukkan semua. Jadi sekarang dah panas minyak, kita masukkan. Masukkan sotong. Kemudian kita masukkan bahan-bahan semua ni tadi. Sempoi je. Tapi sedap. Masukkan sedikit garam. Masukkan air asam. Itu je. Kita tunggu sampai dia pekat. Kita buka tengok. Kita masukkan kacang. Kacang tumbuk. Dan kita masukkan kicap sedikit. Tutup sekejap. Saya dah terlebih tinggal. Sambal sotong kering campur kacang tumbuk kita sudah masak, sebab dia dah terlebih minyak eh. Boleh ditutup. Sambal sotong kering campur kacang tanah tumbuk dah siap. Sedap punya bau je. Sila ya. Sila buat. Makan. Like dan share. Banyak lagi kita nak masukkan nanti. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.